Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Problem Shopping YouTube channel. Baik teman-teman YouTube, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Oke, langsung saja ya. Hari ini saya akan berbagi video singkat. Barangkali ada teman-teman yang memiliki hajat yang sama, yaitu ingin merubah tampilan lantai rumahnya, yang mungkin karena keramiknya sudah kusam atau rata-rata, atau memang pengen suasana baru lah ya. Teman-teman bisa coba produk ini. Ini adalah lantai vinil PVC yang menurut saya sih cukup murah dibandingkan varian vinil lainnya ya. Jadi vinil ini saya dapat di toko online dengan harga Rp9.350 ini per lembar ya. Dan ini sudah ada perekatnya ya teman-teman, jadi gampang banget cara masangnya, tinggal modal cutter aja. Dan ini yang saya beli tebalnya sekitar 2 milian. Nah, buat teman-teman yang pengen nyoba, bisa langsung aja ke toko online yang sudah terinstal di HP kalian tentunya. Tinggal ketik aja lantai vinil parket gitu ya. Nanti akan muncul berbagai merek. Nah, kalau yang saya beli ini versinya yang murah aja ya. Nah, kalau mau beli yang mirip ini atau persis yang saya pakai ini, tinggal ditambahkan BW031. Pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya langsung ketik aja lantai vinil BW031. Dan banyak tipenya sih sebenarnya. Ada BW001 dan BW-BW lainnya. Pokoknya tinggal pilih aja. Lalu gimana cara ngitungnya? Simak dulu yang ini. Untuk menghitung berapa vinil yang dibutuhkan, pertama kita harus tahu luas vinilnya dulu ya. Jadi ini ukurannya adalah 91x15. Jadi kalau dibikin meter itu 0,91x0,15 ya. Jadi sekitar 0,1365. Nah, sebagai contoh misalkan luas lantainya 5x2 ya, jadi 10 meter persegi. Maka kuantiti vinil yang dibutuhkan itu adalah luas lantai dibagi luas vinil, yaitu 10 dibagi 0,1365. Jadi sekitar 73,26. Jadi kita kalau buletin ya sekitar 74 pcs ya untuk 10 meter persegi. Tinggal ditambahkan serepnya. Nah, ini penampakan vinilnya. Sudah ada tanda arah panah buat arah pemasangan ya teman-teman. Trik standarnya untuk pemasangannya itu cuma ada dua. Jadi di awalan sama di akhiran aja sih sebenarnya. Nah, kalau untuk memasang standar, jadi awalannya itu kita pasang yang panjang dulu. Terus kita potong bagi dua. Kita pasang pendek, satu. Terus panjang. Begitu seterusnya, jadi sehingga natnya nanti tidak ketemu. Atau emang mau sengaja ditemukan juga nggak apa-apa sih. Nah, untuk awalannya jadi seperti itu ya. Kalau kepengen motif yang standar-standar aja sih. Kalau mau dibikin miring juga boleh. Jadi ngikutin selera aja untuk awalannya. Nah, untuk trik akhirannya, biar kita nggak ngukur-ngukur lagi caranya. Ini akhirnya itu maksudnya yang di ujung sini ya. Karena ini panjangnya pasti custom ya. Nah, itu caranya, kita tempel dulu, tapi jangan lemnya jangan dibuka, yang paling ujung atau terakhir, terus dipasang lagi yang sisanya. Nah, pertemuan dari garis itulah yang kita cutter ya teman-teman. Setelah di cutter, baru perekatnya dibuka, dipasang, baru dipasang maksudnya begitu. Jadi, kita tidak ngukur-ngukur lagi sisanya. Biar rapi, bisa dimulai di area pintu dulu. Jadi mengikuti skema yang tadi, jadi kita akan pasang dulu yang panjang dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang yang pendeknya di bawahnya. Nah, yang pendek ini sebenarnya adalah dari yang panjang kita bagi dua aja ya dengan cutter. Dan begitu seterusnya untuk awalannya. Untuk teknik motongnya, teman-teman bisa menggunakan cutter. Ini cukup dua kali tarik aja, ini sudah bisa dipatahkan. Dan ini adalah praktek dari akhirannya tadi ya. Jadi kita selipkan dulu bagian yang ujung. Tanpa dibuka perekatnya. Baru pertemuannya kita potong pakai cutter ya teman-teman. Bahkan ini kalau dalam sekali cutter juga sudah bisa patah ya teman-teman. Setelah itu baru teman-teman bisa buka lapisan lemnya. Baru dipasang. Jadi begitu cara pasang awalan dan akhirannya untuk motif yang standar ya teman-teman. Jadi kalau mau motif yang lain, tinggal dikembangkan aja cara teknik pasangnya.